Awali tahun 2021 ini, ya, terima kasih ya, telah bersama Smart Friend selama sampai saat ini, eh, baik di masa susah dan masa senang. Ya. Katanya teman sejati itu teman yang ada di masa susah. Ya. Ya, tahun 2020, 2020 memang ya, eh, kita semua mengalami eh, apa, situasi yang tidak biasa dalam masa pandemi ini, ya, tapi kita terus berkarya dan berkreasi. Dan saya yakin juga semua rekan-rekan media juga mengalami yang sama. ya Tapi justru banyak juga hal-hal yang positif juga. Nyatanya dalam pandemi ini kita lebih sering ketemu ya Pak Paco ya. Betul. <laughs> Rasanya hampir tiap bulan kita ada acara begini gitu loh. Ya. Dibandingkan dengan situasi biasa mungkin tiga bulan sekali gitu loh. Oke, nah kita uh, memang uh, mengalami tahun 2021 ini ya uh, kembali juga saya mewakili direksi. Dan seluruh manajemen Smart Plan mengucapkan selamat Tahun Baru kepada rekan-rekan media semuanya. Ya, terima kasih atas kontribusinya selama ini. Ya, buat kita Smart Plan dan buat masyarakat umumnya, untuk menyampaikan berita-berita yang terkini kepada masyarakat, dan terutama juga kepada pelanggan Smart Plan tentunya. Nah, Smart Plan ya, tidak berhenti untuk berkreasi sejak tahun 2021, sudah banyak yang kita lakukan ya, 2020 yang lalu juga, dan mengambil tahun ini kita nggak mau bertunggu berlama-lama ya. tepat di minggu pertama kita baru masuk kantor, kita udah siapkan berarti persiapannya sudah sejak uh, kuartal terakhir 2020 kita menyiapkan yang terbaru lagi ya. nah ini idenya sebetulnya justru yang ini kita katakan bahwa pandemi ini membuat kita menjadi lebih kreatif ya. dan kita mengamati justru di masa pandemi ini anak-anak uh, muda yang merupakan pelanggan utama Smart plan, ya kaum milenial ini mereka itu sangat lebih akrab lagi, bukan sangat lagi, bahkan lebih akrab lagi dengan dunia digital. Ya, mereka menggunakan digital untuk berbagai kegiatan mereka, ya, untuk belajar, membelajar, ya, untuk e-sport, ya, kemudian juga uh, untuk berkarya. Ya, tadi kita lihat, dalam uh, tadi kita punya trailer, bagaimana dulunya doyan makan, sekarang, sekarang jualan makanan, ya, jadi luar biasa sekali, ya, mereka ini. Jadi kita melihat juga dan smartphone juga mengalami pertumbuhan yang begitu pesat atas penggunaan data di Indonesia ini. Lebih daripada tahun-tahun sebelumnya peningkatannya itu, ya. Jadi dan kita lihat juga bahwa e, mereka tuh banyak e, menggunakan ini untuk waktu-waktu e, justru malam, ya. Kalau zaman saya dulu kalau mungkin 20 tahun lalu kalau kerja di kantor nggak jam 8 masuk kantor, wah itu repot gitu. Sekarang anak-anak muda sekarang bisa datangnya jam 9, jam 10. Dan matanya mungkin agak merah sedikit. <laughs> mungkin kalau dulu kita, kita, curiga, ini ke kafe atau kemana ini? Gitu ya. Tapi sekarang kenapa? Mereka kerja rupanya di waktu malam. Ya, dunianya agak beda dengan dunia zaman saya sama Pak Koco dulu nih, Mas Koco nih. Ya, jadi dunia malam justru, justru mereka ketenangan dan justru mereka ber, mungkin siangnya itu mencari inspirasi dan malamnya menuangkan inspirasi dalam kreativitas mereka gitu loh. Ya, dan ini kita lihat bahwa uh, lebih dari 30% persen pengguna smartphone itu menggunakan kuota malam. Ya, mereka malam tuh sampai ya, pagi, apalagi yang kalau sudah subuh ya, hmm. Habis sholat subuh langsung juga langsung uh, apa, masuk ke uh, internet gitu. Ya, jadi ini yang kita amati ya. Jadi kita melihat ke kebutuhan yang makin meningkat bagi para pengguna smartphone. Uh, untuk uh, men, uh, berkarya ya, memerlukan inter layanan internet di waktu justru malam ya, sampai pagi, Ya. Nah ber berda apa bertolak dari situ maka uh, smartplan ingin memberikan hadiah kepada para pelanggan smartplan. Ya. Jadi kita ingin memperbesar uh, peluang mereka, peluang para pelanggan smartplan kita ini yang tercinta ini ya, untuk bisa uh, melakukan kegiatan-kegiatan mereka yang mereka lakukan nah mungkin selama ini memakai kuota mereka selama ini nah di sini kita akan memberikan ya e, membantu mereka e, dalam melaksanakan tugas dan kegiatan-kegiatan mereka di waktu malam ini dengan memberikan satu produk baru ya, sebenarnya bukan produk baru juga sebenarnya produk yang ada sekarang tapi kita perkuat ya jadi kalau itu kita kasih vitamin tambahan supaya lebih wow lagi ya produk kita ini Ya, dan ini yang yang kita akan eh, lakukan, jadi eh, kalau nanti kita lihat di sini, ini adalah kita akan memberikan eh, untuk, ham semua brand, ya, untuk semua produk Smart Plan, untuk semua produk Smart ini kita akan memberikan kuota malam secara free, ya, Ini tidak berbayar. Ya. Jadi apapun yang ada sekarang, harganya tidak naik, ya. baik itu unlimited maupun kuota kita punya non-stop, ya. Jika, kalau kalau unlimited kan biasanya mereka pakai kuota FUP harian itu. Ya, itu FUP-nya habis, kuotanya uh, apa speed-nya agak turun sedikit. Ya, masih bisa beraktivitas karena namanya kita katakan unlimited gitu. Tapi itu sampai pagi mungkin jam 5 lagi atau jam 12 baru ada FUP baru gitu. Nah, sekarang kita akan pengunduran mereka selama malam ini nanti mereka akan bisa mendapatkan unlimited Uh, kuota ya, kota malam ini dan dengan full speed ya, dan free ya sebagai extra benefit daripada smart fan, ya begitu cintanya smart fan pada pelanggannya gitu. ya jadi kita berikan secara gratis nah ini akan kita berikan mulai dari jam 1 sampai jam 5 dan ini betul-betul unlimited ya jadi kalau kita unlimited kita unlimited betul ya dari pagi sampai Uh, FUP-nya setelah selesai jam satunya sampai jam limanya itu unlimited lagi, baru nanti FUP-nya bekerja lagi. Jadi itu kira-kira nanti Pak uh, Mas Kocok yang akan jelaskan lebih detail lagi ya. Jadi kita demikian dan apakah ini berlaku untuk semua? Ya, semua produk Smart Plan akan mendapatkan kuota malam jam satu sampai jam lima secara free sebagai extra benefit buat seluruh pelanggannya Smart Plan. Ya. Tentu ini membawa suatu uh, apa uh, produk yang ter, yang yang terbarukan ya yang akan sangat e, e, dibutuhkan oleh masyarakat ya, dan sangat akan menjadi suatu kejutan di pasar juga ya karena tidak akan bisa dapat produk seperti ini ya karena apa karena apa yang diberikan smart plan ini ini bukan berlaku hanya untuk lokal lokal tertentu ya jadi bukan hanya untuk daerah tertentu tapi ini berlaku untuk seluruh Indonesia dimanapun jaringan smart plan berada itu semua akan mendapat sama ya kita uh, persamaan semuanya uh, dimanapun ya daerah timur barat tengah ya, jawa semuanya akan dapat ya. dan kemudian juga ini bisa dipakai di semua aplikasi ya. bukan hanya aplikasi tertentu ya. dan ini terpakai juga untuk semua denominasi ya. jadi yang dari 10.000 ribu yang dari 12.000 ribu kita punya 20.000 ribu 30 ribu mendapat kesempatan yang sama Ya, ini betul-betul demokrasi, ala Smart Brand. Ya, <laughs> tidak ada kelas di kita semua. Semua masyarakat Indonesia butuh kota malam, silakan. Ya, apapun eh, per, kartu perdananya, asal dia memperpanjang unlimited, pasti dapat kota malam. Mem Memakai kuota eh, non-stop, kita betul-betul non-stop yang bisa dinikmati. Ya, jadi, ini yang, yang kita harapkan, ya, dan benefitnya tentunya sangat banyak sekali yang tadi telah saya kemukakan bahwa banyak sekali uh, anak-anak muda kita ini yang memerlukan uh, tambahan kuota uh, untuk kegiatan mereka di tengah malam ini, misalnya e-sport, karena sport kan sekarang sudah uh, uh, apa, dengan uh, distancing dan segala macam tidak banyak sport-sport yang bisa dilakukan. Ya. Tapi e-sport juga sekarang menjadi tren, ya, dan itu makin banyak kompetisi ya, e-sport di mana-mana, dan mereka banyak berlatih di waktu malam itu dengan teman-teman kecil, kemudian menjadi uh, dengan guru-guru lain di luar daerahnya, gitu ya. Kemudian uh, juga streaming, ya. Kemudian juga nonton, kalau nonton seri K-pop ataupun inflik serialnya itu, ya. Kalau nggak 10 seri episode dilanjutin, rasanya nggak bisa tidur gitu loh. Mau tidur masih terbayang-bayang karena saya juga ngalamin begitu <laughs> penasaran okay. terus gitu kan, ya habis ini mati ya, gitu tahu, tahu nyambung lagi lah satu lagi satu lagi gitu, nggak tahu, -tahu udah pagi gitu, ya itu juga uh, boleh dan juga tentunya banyak kreativitas lain ya mau download movie ya silahkan waktu malam waktu siang pakai kuotanya yang berbayar kan kalau malam free kok gitu. jadi uh, download sesukanya lah ya jadi uh, hampir tidak ada batas ya. Jadi dengan ini ya anak-anak uh, muda ini bisa benar uh, mereka sedang berjuang ya baik dalam uh, uh, apa studinya maupun dalam uh, pekerjaannya ya untuk menjadi jat, mencari jati dirinya, mencari peluang-peluang barunya semakin membuka semua. Kita open possibilities ya. Kita menyiapkan semua sarana yang diperlukan untuk semua uh, kaum muda Indonesia untuk melan uh, meningkatkan kreativitas dan produktivitasnya mereka ya di dalam masa pandemik ini ya apalagi sekarang ini sudah makin akan diperketat lagi nih ya kita akan hadapi lebih psbb yang lebih ketat lagi dan berapa ini berarti kita akan lebih uh, work from home ya study from home lebih banyak lagi ya nggak usah uh, ke mall-mall lagi mall akan tutup jam 7 katanya ya dan itu bagus juga jadi banyak penghematan yang akan terjadi ya dan itu yang kita harapkan bahwa dalam masa pandemic ini sekalipun ya kita semua tidak terhambat untuk melakukan semua aktivitas kita yang kita butuhkan ya, untuk melanjutkan kita punya kreativitas dan produktivitas dan juga berlaku untuk semua rekan-rekan media kita yang hadir di sini tentunya saya kira itu aja dari saya ya, dan detailnya nanti akan dibawakan oleh uh, saudara Koco Terima kasih semuanya atas perhatiannya dan uh, tetap kita jaga kesehatan kita, kita non-stop untuk berkreasi, dan non-stop untuk berkrea, berproduksi, untuk non-stop untuk berkreativitas. Thank you.